Halo smart viewers, balik lagi masih GADO-GADO. Apa aja boleh. Masih bersama Kili, Baki. Dan juga Kili. Juga teman-teman dari Rumah Landak Mini. Tadi tidur loh. Tadi tidur. Ya, dia udah bangun. Ada yang tidur. Kalau tidur jadi bola. Udah countdown langsung bangun dia. Nah, kalau misalnya untuk landak sendiri ini biasanya ada problemnya nggak sih ininya pemeliharaan landak? Kesulitannya. Biasanya kalau yang landak mini itu kesusahan bondingnya. Jadi landak mininya kayak terlalu galak gitu loh biasanya rata-rata. Kayak durinya ditegakin terus, dipegang susah. Itu karena apa biasanya? Kenapa? Kurang perhatian. Kembali lagi sih mungkin karakter kali ya. Kayak ini dua ini itu juga apa? Termasuknya ramah banget. Kalau punya saya itu jujur mau dipegang gimana pun juga susah gitu, mau dijinakin gitu. Ada ya kayak gitu. Nehi gitu ya. Iya kali. Penting kayak mesti tiap hari tuh disayang, dibonding terus. Jangan karena galak langsung gak mau pegang gitu sama sekali. Akhirnya cuma taruh doang di kandang gitu kan. Kasihan ya kan. Perjuangan gak bakal membohongi hasil kok. Oke. Nah, jadi, dari semua hewan peliharaan nih kenapa milih landak? Kenapa pilih landak? Iya. Landak mini tuh unik banget gak sih kalau dilihat kayak gini? Kesannya kayaknya apa sih nih, penasaran gak sih? Kayak durian tapi bukan durian gitu. Laper nih gue langsung. Awalnya karena kayak penasaran, kayak apa sih? Cuman lama-lama kayak setelah mengenal apa kayak karakter dia, itu kayak lucu banget, unik banget sifatnya, kayak gak bosen-bosen gitu loh liatin dia terus. Iya, bulunya juga unik ya. Bulunya agak belang-belang. Kayak megang apa gitu ya. Kayak megang apa. Atau hewan gitu. Nah, kalau misalnya bedanya, sebelumnya udah pernah pelihara hewan lain mungkin selain landak? Pernah pelihara ular, pernah, sugar glider pernah. Nah, bedanya apa tuh? Keunikannya dibandingkan dengan sugar glider atau mungkin anjing, kucing gitu. Kalau menurut aku, para landak itu tuh kayak nggak perlu diperhatiin terus-terusan. Kayak misalkan kita kerjakan pagi sampai malam ya. Kalau landak mini itu cukup diperhatiin malam aja. Kasih makan, bersihin kandang perharinya. Karena nocturnal juga ya. Iya. Oh gitu. Terus kayak di, kalau aku biasanya free room. Namanya free room tuh kenapa? Jadi tuh tutup ruangan semuanya, kayak kolong-kolong juga ditutup. Kayak mereka berdua ini aku kasih lari-larian gitu loh, bebas, lari-lari bebas. Okay. Biar dia gak masuk-masuk ke kolong, terus kita susah buat ngambilnya, kan? Oh iya, itu cuman dengan syarat kalau misalkan mau bebasin berdua, itu mesti betina sama betina. Jangan betina sama jantan. Oh, wah, kenapa? Karena nanti mereka malah kawin. Jadi anak yang tapi aku pikir berantem. Iya, bukannya kalau malah betina sama betina berantem gitu ya? Enggak, betina sama betina enggak. Kalau jantan sama jantan baru berantem. Mereka kayak perebutan kekuasaan gitu. Lebih lembut kalau betina ya. Tapi kok berarti kalau jantan lebih sendiri dong gitu ya? Iya, ya makanya landak mini tuh harusnya satu kandang, satu landak mini, enggak boleh digabung gitu. Hewan soliter. Hewan soliter mereka. Soliter soalnya. Halo. Paket jatuh. Terus dia enggak mau lagi, enggak mau. Masih mau? Oh, masih mau. Selalu mau. Itu mainannya. Halo. Itu dia pertandanya kalau dia tuh tidak terlalu bisa melihat dengan baik ya. Iya, langsung diterobos. Terjun bisa-bisa. Nah, kalau misalnya berarti pertama tuh harus punya apa, beli kandang dulu persiapannya, terus makanannya. Mungkin harus kepo-kepo apa sih maksudnya selain persiapan kandang dan lain-lainnya? Apa yang harus dicari tahu dulu gitu? Iya, mesti cari tahu juga kayak landak mini tuh kayak gimana sih, kayak cara rawatnya, kayak pertama-tama kayak browsing lu di Facebook sama Instagram harus kita ya, kayaknya kepo-kepo dulu. Oh, di Instagramnya juga ada share tips info. Ada knowledge-nya juga. Jadinya buat yang baru-baru pengen gitu ya, baru kayaknya lucu deh gitu ya. Bisa kepo-kepo dulu gitu ya. Kepo-kepo di Facebook biasanya lebih lengkap di Facebook sih. Jadi sebelum merawat dicari tahu dulu cara rawatnya gimana, cara makannya rawatnya gimana, karakternya gitu. Tapi sepertinya dia nggak rewel ya, yang kayak suka sakit ini sakit itu, karena dulu saya pernah punya kelinci gitu, kayak
ada aja gitu penyakitnya apa karena gue nggak bisa ngerawat ya. Sebenarnya ya, sebenarnya landak mini tuh kayak sebenarnya pintar menyembunyikan rasa sakit gitu loh. Waduh. Mm-hmm. Aku pernah pelihara sebelumnya, dia tuh baik-baik aja, tiba-tiba tuh lama-lama kita kayak sebagai owner kayak mesti memperhatikan lebih gitu loh, kayak ada perbedaan apa, kayak awal oh kayak nggak mau makan, kayak kita kayak harus curiga kenapa ini kalau nggak mau makan, harus cari tahu sendiri, harus kepo, kayak, dan harus dites juga kali ya, mungkin kalau ganti makanannya masih mau makan nggak ya, berarti kalau misalnya kayak gitu mungkin dia bosen gitu ya, tapi kalau misalnya tetap nggak mau makan mungkin baru bawa harus ke pet ya, dokter hewan, dokter hewan. Kalau misalnya di daerah Jakarta tuh ada berapa? Kan tadi katanya susah nih dokter hewan yang benar-benar ngerti soal landak gitu. Tapi ada kan pasti kan di sini gitu. Ada. Ada berapa banyak sih? Kalau yang aku tahu yang dia benar-benar ada spesialis ya, spesialisnya itu yang di dokter Ragunan ya kan ya? Dokter Ragunan satu sama yang di dokter di Sunter ada yang dokter cucu gue sebut namanya. Dokter cucu namanya dokter siapa ya namanya? Ada dokter cucu pokoknya dia bilangnya dokter eksotis, hewan eksotis tuh dia bisa. Jadi buat hewan-hewan yang unik-unik ya. Eksotis ya. Salah satunya adalah landak mini. Nah, ada harapan dari rumah komunitas rumah landak mini enggak nih untuk harapan kedepannya misalnya mau buka apa gitu atau mau gimana open gitu. Recruitment mungkin. Untuk kalau dari kita yang penting sih sebenarnya tujuan kita tuh visi misi kita tuh biar orang-orang di sini tuh tahu cara pelihara anak mini dan anak mini tuh kayak punya hak untuk hidup yang layak gitu loh, bukan sekedar hidupnya di kandang kecil gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi mereka juga harus dikasih juga kebebasannya buat lari-lari, jangan cuma dikurung doang gitu ya. Nah, kalau buat smart viewers yang mungkin tertarik nih, untuk mau join. Nah, itu gimana? Bisa hubungin kemana? Kalau untuk join, kita bisa langsung hubungin ke Instagram yang at rumah underscore landak underscore mini. Itu tinggal kalo follow Facebook, aja ya? Iya. Ke Facebooknya? Yang bawah sini. Rumah Landak Mini. Ya, Facebooknya ada Rumah Landak Mini. Bisa langsung aja tinggal join itu grup atau page atau gimana yang di Facebook? Itu grup sih yang di Facebook grup. Ya, banyak. Jadi, kayak ada info tentang cara mandiin, cara gunting kuku dan lain-lain. Oh iya iya iya. Wah, kan kalau kukunya ini tajam. Tapi lebih tajaman bulunya. Nih ya lumayan kalau misalnya gue habis makan terus kurang tusuk gigi. Boleh. Oke deh, smart viewers. Jadi tak terasa nih kita sudah 1 jam ya nemenin kalian semua. Ditemenin Baki ya. Nah, sama Kili juga. Bobo tapi. Nah, kita mau thank you buat seluruh kru yang sudah bertugas dan juga buat kalian yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Dan juga thank you buat Rumah Landak Mini yang sudah datang main-main ke Gado-Gado ya kan. Thank you udah datang dan udah nyempetin bawain teman-teman yang lucu ini ya. Nah, jangan lupa untuk nonton Gado-Gado di episode berikutnya di hari dan jam yang sama. Akhir kata gue Yunia pamit. Rido pamit. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.